Ini orang Vietnam, teman-teman, sedang produksi plastik. Ini rejekan yang barangnya belum jadi. Jadi kita buang. Orang Vietnam ini masih baru dan masih belajar. Nanti barang rejekan ini dijadikan satu di plastik yang besar. Ini mesin untuk produksi pembuatan plastik. Untuk bagian pemotongan plastiknya ada di lantai dua, karena orang Vietnam itu bagian lantai satu, bagian produksinya, teman-teman. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga teman-teman aktivitasnya lancar. Ini mesinnya belum produksi, teman-teman, karena baru dinyalakan dan pemanasnya belum cukup. Nanti kalau pemanasnya sudah cukup, baru kita nyalakan agar plastiknya itu tidak rusak. Karena kalau pemanasnya kurang, pasti tidak rempet dan akan rusak. Plastik kecil ini untuk bungkus makanan, teman-teman. Nah, ukurannya kecil-kecil, beda dengan mesin yang sebelah. Mesin yang sebelah ini untuk bungkus perabotan, teman-teman, bungkus mebel, jadi potongannya besar-besar, ukurannya juga besar. Ini paling lebar 120 cm dan panjangnya itu nyampe 300 cm. Belum pada produksi karena baru dinyalakan, teman-teman, pemanasnya belum siap. Nah, teman saya belum turun, ini masih di atas. Sekarang pemanas sudah maksimal, teman-teman, jadi sudah siap dinyalakan dan mesin kecil ini sudah mulai produksi. Bisa dilihat, teman-teman, seperti itu jenis plastiknya dan ukurannya tidak besar. Mesin kecil ini motong dua bagian, teman-teman, samping kanan samping kiri. Jadi kalau misalkan sudah numpuk, kita ambil dan masukkan ke dalam plastik. Setelah masukkan ke dalam plastik, nanti dijadikan satu di dalam karung. Pesanan ini satu karungnya 30 kilo. Kita nimbang itu tergantung tulisan yang ada di kertas, teman-teman. Biasanya ada 25 kilo, ada 30 kilo, ada 15 kilo. Kali ini bungkus untuk makanan 30 kilo. Mesin plastik ini kebanyakan motong plastik untuk makanan, teman-teman. Makanan-makanan ringan. Jadi mesin plastik ini kecepatannya lebih cepat dari mesin lain, karena barangnya banyak terus, tidak pernah kosong. Jadi banyak lemburnya untuk mesin kecil ini, teman-teman. Kerjanya seperti ini. Mesin ini tidak selalu ditunggu, bisa ditinggal. Nanti saya pindah ke mesin saya sendiri sambil ngawasin mesin kecil produksi. Kalau kelihatannya sudah banyak,
langsung saya ambil lagi, seperti itu. Kita sambil nimbang, sambil liatin. Di ruangan ini ada 3 orang teman-teman, bergantian. Jadi tidak hanya saya, kalau saya sibuk diganti sama yang lain. Seperti itu teman-teman, kerjasama untuk 3 orang. Jadi tidak ada orang yang iri-irian. Kita selalu kompak. Sekarang yang ngambil teman saya, karena saya lagi sibuk, jadi bisa bergantian seperti ini teman-teman. Siapapun yang longgar bisa membantu mesin kecil. Dan ini potongan mesin saya. Potongannya besar teman-teman. Kecepatannya pelan teman-teman, karena ini plastiknya tebal sekali.